Pagi, kanan, go. Atas perintah SISKS Pakubuwono 13 Raja Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang diwakili langsung oleh Prameswari Dalem GKR Pakubuwono dan utusan Dalem yang dipimpin oleh Pengageng Parentah Karaton Surakarta Hadiningrat KGPH Adipati Dr. Andes Dipokusumo MSI. Karaton Surakarta Hadiningrat menyerahkan abon-abon atau perangkat jamasan pusaka Sunan Kalijaga di Kelurahan Kadilangu, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada Rabu tanggal 28 Juni tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perangkat jamasan diterima oleh sesepuh ahli waris Sunan Kalijaga HM Imam Santoso. Gelaran acara yang rutin dilaksanakan setiap tahun ini dihadiri juga oleh Bupati Demak Dr. E. Istiana SE. Hal ini sekaligus sebagai wujud kepedulian Karaton Surakarta Hadiningrat untuk melestarikan warisan budaya yang telah berjalan selama ratusan tahun dan sebagai bentuk dukungan Karaton Surakarta Hadiningrat kepada Kabupaten Demak demi meningkatnya wisata budaya di Kabupaten Demak pada khususnya. Siang hari ini dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, saya sebagai utusan dalem diarahkan Prameswari Dalem Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono so Mbak Yu Dalem Gusti Kanjeng Ratu Alit serta keluarga keraton yang tujuannya
adalah menyampaikan apa yang dinamakan abon-abon. Abon-abon adalah suatu perangkat untuk jamasan tetilaranipun atau peninggalan Kanjeng Sunan Kalijogo di Kadilangu Demak di sini. Makna dan arti daripada abon-abon ini adalah pertama, ini adalah merupakan kajian suatu perangkat historis yang berurutan dengan bagaimana Kanjeng Sunan Kalijogo itu menyiarkan atau menyiarkan agama Islam dengan cara yaitu Islam yang menjawani. Artinya agama Islam disiarkan atau diajarkan dengan melalui kearifan budaya Jawa. Misalnya dengan simbol nama-nama, antara lain misalnya nama Takir. Takir adalah pengertiannya adalah takwa dan zikir. Termasuk juga ada beberapa misalnya janur, janatan nur. Itu dipergunakan terutama kalau orang dalam punya hajat atau temanten di dalam budaya Jawa. Tujuan daripada menyampaikan hajat dalam ini adalah agar masyarakat, terutama kita sebagai generasi penerus, mengerti, memahami bahwa rangkaian dari ajaran piwulang dalem Sunan Kalijogo ini sampai hari ini tetap bermakna, tidak mengurangi nilai-nilai, bahkan diperdalam agar mengajarkan kita bisa hidup bertoleransi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, tadi juga Ibu Bupati dan semua penderek seperangkat keluarga Trah dari Kadilangu dan Keraton Surakarta sama-sama menyengguyung bahwa apa yang disampaikan, apa yang kegiatan budaya di Kabupaten Demak ini merupakan suatu tradisi adat yang dilestarikan, apalagi kemudian bisa menimbulkan dampak makna pariwisata. Dalam hal ini adalah wisata budaya yang tentu saja memberikan nilai tambah kesejahteraan kepada masyarakat. Harapan kami dari Keraton Kasunanan Surakarta agar tetap berlangsung, yaitu upacara penyerahan abon-abon atau perangkat ubo rampe untuk jamasan Kanjeng Sunan Kalijogo, juga acara tradisi adat kegiatan di Demak ini, sehingga benar-benar ini merupakan suatu salah satu identitas jati diri yang berguna bagi generasi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini terima kasih kepada teman-teman media. Kali ini kita melakukan kegiatan abon-abon, yaitu pemberian minyak jamas dari Keraton Kasunanan Surakarta, membawa minyak jamas kepada diserahkan kepada ahli waris Mbah Sunan Kalijaga, yang tentunya minyak tersebut besok digunakan panjamasan pusaka keris Kiai Carubuk lan Kotang Antakusuma, peninggalan dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Ini merupakan tradisi yang memang sudah rutin, tetapi di tahun ini sangat luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Demak diikutsertakan dalam kegiatan kali ini. Boleh diceritakan, Bu, peran serta Keraton Kasunanan Surakarta di acara ini sebagai apa ini? Ya, tadi telah kami sampaikan, yaitu membawa minyak jamas karena memang Keraton Surakarta ini merupakan suatu keluarga besar yang dulu memang keluarga besar dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi memang dulu
karena ini merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, saat itu dipadankan ke Pajang, yaitu di Kesultanan Surakarta. Ya. Betul. Jadi ini tadi kami sudah berkoordinasi dengan Kasepuhan, Pak Sepuh secara pribadi. Besok karena memang nanti malam kita ada agenda bersamaan, kalau di sini nanti ada ancaan, kita ada Tumpeng Songo yang waktunya ini sama. Insya Allah nanti kalau bisa dikoordinasikan, mungkin mana dulu yang didahulukan, karena ini merupakan salah satu daya tarik wisata pada masyarakat baik domestik maupun luar yang tentunya harus kita. Dari Demak, Jawa Tengah, Lensa Indonesia melaporkan. Tradisi tersebut.